Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke sesi sembang. Sembang kongsi ilmu. Sembang kongsi ilmu. Tajuk kita hari ni special. Special sebenarnya ada request kan, ada request. Canva motion graphic. So apa benda Canva motion graphic ni? Okay, thank you pada yang join. Boleh say hi dekat chat kita ni. Alright. Yang nak on cam boleh on cam. Okay, jadi hari ni kita nak kongsi. Kita punya target 1 jam eh. Target kita 1 jam. Kita nak kongsikan apa yang Canva boleh buat dalam menghasilkan motion graphic. Hari ni kita punya hadirin-hadirin ni, kalau tengokkan senarai daftar tu adalah dekat 100 lebih orang kan. Kita tengok siapa cepat dia dapat seat, sebab kita punya Zoom ni boleh ngam 100 orang sahaja. Tapi mungkin biasalah kan, orang yang daftar-daftar tu kejap lagi dia lupa dia daftar, dia tak join malam ni. Okay, tapi kita tengoklah berapa ramai orang yang join. So Waalaikumsalam. Boleh join dekat chat tu. Okay, so Canva ada tak yang tertanya-tanya apa benda Canva ni? Boleh komen dekat chat tu. Okay, apakah Canva atau rasa macam nak bagi apa tu, nak bagi pendapat ke, nanti bolehlah kita buat sesi open mic pertanyaan. Tapi kita start dulu dengan kita punya sesi ni. Berkongsi tentang aplikasi Canva. Canva ni semakin menjadi trend yang sangat diperkatakan. Banyak dah orang share pasal Canva. Saya dah guna Canva ni ingat dah berapa lama dah, berapa tahun. Daripada mula-mula install, lepas tu tak berapa nak suka sangat sebab rasa macam overwhelm ke dalam Canva tu, banyak sangat benda sampai terasa macam tak boleh nak catch up dengan benda dalam tu. So beralih kepada Adobe Spark Post. Adobe Spark Post ni dia ringan sikit, dia banyak benda tu. Lagipun sebab kita subscribe Adobe kan, tu dia dapat free. So pakailah, pakai Spark Post. Bila tengok dekat Canva tu masih lagi terasa macam banyaknya benda dia kan, banyaknya benda dia. Sehinggalah ting rasanya dalam 2 tahun lepas kot, terasa features kat Canva tu dah semakin smooth dah semakin baik dia punya features dia. So beralih dah kat Canva Okay, kita tengok berapa orang dah ni. Ada 50 lebih. Nice. Satu sesi yang sebenarnya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Encik Din. Jemput. Okay, so hari ni sesi sekali lagi sesi santai-santai kongsi ilmu dekat dalam Zoom. Sajalah kita jemput you all semua masuk dalam Zoom. Sebelum ni kalau buat live, kita buat live kat Facebook ataupun dekat YouTube. Kali ni kita try pula buat Zoom. Tapi sesi ini tetap juga dirakamkan. Nanti kita akan upload jugalah dekat YouTube, so supaya orang lain dapat tonton semula lah apa yang kita bincangkan dalam kita punya sesi pada malam ini. Itu dia. Kita nampak dah nama. Nama kita punya. Mana tukang canang kita tu? Syah mana Syah? Okay. Right, masih lagi ada yang masuk-masuk Okay, boleh komen dekat chat tak untuk siapa yang siapa yang tak pernah guna Canva? Cuba komen dekat chat tu. Siapa yang tak pernah guna Canva? Tiba-tiba hari ni tengok macam, apa benda yang Imran ni nak share pasal Canva ni? Syah tak pernah guna Canva. Serius lah Syah. Okay. Saya. Okay. Okay. Ada juga respon-respon yang kata tak pernah guna Canva Okay. Canva ni dia ada kelebihan dia. Kelebihan dia ada dekat smartphone punya app.
dan dia boleh juga kita pakai di web browser, web based, ya. Dan kalau kita masuk dekat web dia tu, dia ada juga bagi kita installer kalau kita pakai Windows ke Mac ke, untuk download dia punya app untuk PC, untuk laptop, untuk komputer, yang kita boleh install dan kita boleh run lah Canva dekat dalam tu. Tapi disebabkan dia boleh run kat web, saya just guna dekat web aje lah. Alright. Okay, tu dekat chat tu ada yang berkenal-kenalan, ASL, ASL please, kan. Okay, kita start dengan sedikit pengenalan sebelum kita masuk dekat Canva punya cerita pasal video ni. Topik hari ni spesifik untuk video. Okay. Alright. So kalau tengok daripada senarai peserta yang join ni, macam-macam kategori ni. Ada yang daripada geng-geng social media, ada yang daripada apa tu, pendidik-pendidik, ada yang daripada lecturer-lecturer dan sebagainya. Okay. Alright. So this is Canva. Canva dekat kita punya dekat saya punya laptop, dekat browser. Okay, Canva ni dia ada apa ni, dia punya limitation, ya. Dia kalau kita guna free, dia memang free. Features dia kita boleh pakai, tak ada masalah. Register saja, account dia free. Kalau kita ada email edu, ni untuk siapa-siapa yang dalam golongan pendidik, ya, yang ada email edu, boleh sign up dekat Canva Education, ya. Nanti boleh pergi dekat Canva Education, canva.com/education. Alright, dan boleh sign up dekat sini. Okay, dan masukkan email email edu tu, boleh sign up, eh. Sign up dekat sini untuk gunakan email edu untuk dapatkan semua feature-feature Canva yang limited untuk pro punya tu. Boleh gunakan secara suka hatinya, secara bebasnya, secara senang hatinya tanpa bayar menggunakan email edu. Okay. Baik. Kalau tidak, kena bayar lah. Satu tahun RM250 macam tu. Abang Ted Adnan kita cakap, eh. Waalaikumsalam. Dia kata, saya pakai untuk bikin thumbnail channel YouTube. Boleh-boleh. Kan, senang kan, sebab dia ada dekat phone tu, dia dah ada dia punya preset, pilih je thumbnail, YouTube thumbnail, isi saja kat situ dan kita boleh gunakan. Okay, so ini adalah rupa Canva dekat dalam web browser. So email yang you all nampak ni adalah pro account. Saya memang subscribe. Ya, yeah, saya memang subscribe. Okay, pro, eh. So kalau kadang kena buat khusus kita mengajarkan Canva ni, kita pakailah email yang satu lagi tu, account yang free. Tak adil pula kan, kita guna yang pro, yang peserta kita guna yang free kan. So kita guna yang free lah kalau kita mengajar. Tapi untuk hari ni kita tunjuk yang pro punya. So kelebihan dia adalah yang kenapa orang suka sangat dengan Canva sekarang ni adalah kerana template, eh. Kerana template. Template je sangat banyak. Dan template-nya telah disesuaikan untuk kategori-kategori tertentu untuk kerja-kerja design kita. Baik untuk social media, baik untuk kerja-kerja personal, business, eh, nak buat presentation. In fact, kalau sekarang ni, kalau nak tengok PowerPoint tu terasa macam, aduh, PowerPoint, baik buat dalam Canva. Terasa macam tu, tahu tak? Okay. Right. Marketing, jadi siapa kalau dalam, ada seorang brother tu lagilah, dia buat slide pakai Google Slide. Kita macam, Google Slide? Oh, come on lah Google Slide. Kan? Canva. Eh? Okay, sekejap, eh. Yang mana ni, apa? Mael, kalau tengok ada orang masuk, tolong masukkan, eh. Right. Kita dah berapa orang dah ni? 70, boleh tahan. Waalaikumsalam. Jemput-jemput. Ya, buka list jap. Okay. Hey, thank you semua. Thank you semua join hari ni. Sesi-sesi santai-santai je kita kongsi. Ini bukanlah khusus, orang kata apa, khusus yang betul-betul khusus kan. Tapi kita sajalah buat sesi, kan. Sesi-sesi santai-santai. Percuma nanti dekat pintu keluar ada tabung, eh. Dikutip oleh tukang canang kita, Encik Tuan Fadli Shah. Okay.
Kalau nak langgan kita ada soalan tu daripada Irwan Amir, kalau nak langgan Canva tu berapa? So, saya dah mention tadi harga dia RM250 setahun. Nanti boleh check dekat pricing ni lah. Kalau nak yang ehem tu, pandai-pandailah cari yang okay. Alright. Siapa yang ada email edu dia untung, siapa yang ada email edu untung. Sekarang ni kita ada PDPR, kita ada anak yang ada email edu MOE-DL tu, boleh tumpang juga email anak tu, boleh pakai, seriously. Kita tak nak lah sebut yang ehem-ehem tu kan. Okay, baik. Okay, jadi tadi kita mention Canva ni dia popular sebab template kan, sehinggakan dalam geng-geng designer ni dia rasa macam kecil hati pula designer ni. Dia seolah-olah macam now everyone can design, kan? Now graphic designer susah nak cari makan. Tapi kan saya pun designer juga. Jadi saya pun terjun tengok Canva ni, tengok apa potential dia dan apa yang dia boleh buat. So sebenarnya Canva ni adalah tools je. Tools kan, bagi kita yang designer yang kita boleh buat design ni, Canva ini adalah tools. Canva ini adalah tools yang membolehkan kita untuk memudahkan kerja kita, kerana dia punya resource dia tu, stock-stock dia dah ada built in kat dalam tu. Macam one stop center, nak cari gambar, nak cari stock video, nak cari apa tu icon, semua dah ada dalam ni. Yes, betul tu kata Yusri kan, idea tu yang akan membezakan orang yang guna template dengan orang yang menghasilkan template sendiri. Okay, cuma kita ni boleh produce something yang kata apa, lebih senang lah. Saya pun ada juga beberapa job yang saya cabar diri saya. Okay, aku dapat job design ni, aku nak challenge diri aku produce guna Canva. Kita buat lah. Seolah-olah macam kita buat gunakan Illustrator ataupun Photoshop. Yes, dia ada limitation dia. Saya sangat wish kalau ada beberapa features dalam Adobe yang dia boleh masukkan. Contohnya kalau dia boleh buat masking, masking yang macam ada, macam kita boleh brush-brush masking tu. Kalau dia boleh buat layer blending, blending mode, tu memang padu jugalah. Okay. Alright. So sedikit intro, jadi pengenalan jugalah untuk yang lain yang baru berkenalan dengan Canva ni. So apa yang dia ada adalah, kalau kita tengok dekat dia punya sebelah kiri ni, dia ada beberapa features yang mantap juga. Dia ada brand kit. Brand kit ni adalah ada yang baru upgrade juga. So kita boleh assign kita punya brand kit. Contoh dekat Sifu, kita nak ada logo-logo kita dalam variasi-variasi tentu, ada warna dia, ada font dia. So kita boleh upkan semua ni dekat dalam brand kit. So bila kita nak hasilkan kita punya design, kita just tarik je semua ni masuk dalam Canva. So ada dia punya color, resetkan color dia, ada font dia, macam tu. So yang baru ni, dia boleh buat multiple brand kit. Ni saya baru test. Kalau saya punya logo masukkan, so saya dah boleh masukkan. So dia dah boleh buat multiple brand kit. Yes. Okay, satu lagi yang menarik juga, jika you all semua terlibat dengan penghasilan content dekat social media, dia ada calendar. Yang ni kalau untuk pro account, yang brand kit tadi tu juga untuk pro account ataupun edu account, boleh dapat. Dia ada content planner. Okay. So apa yang dia boleh buat adalah, kita boleh plan. Let's say nanti 16 September ada Hari Malaysia. Kita sekarang baru 4 September. Kita boleh klik dekat sini. Dan kita boleh cari template yang berkaitan, ataupun kita create project kita sendiri. Dan kita boleh pushkan dia kepada social media account kita. Contohnya macam Facebook, Instagram. Syahirah sama features dia untuk edu dan pro sama, cuma saya tak pasti dari segi collection dia punya stock foto dia ataupun stock dia punya video dan sebagainya tu, adakah dia filter kan. Saya rasa mungkin dia ada filter sikit lah, tak tahu, tak pasti, saya tak check dia secara spesifik. Tetapi features utama dia macam remove background, brand kit, content planner, itu semua ada. Dan education, ada kelebihan lagi satu adalah, kalau untuk student, dia boleh submit dia punya kerja ni untuk cikgu dia review. Macam tu. Okay. Alright, cuma sebab guna bahan tu, tapi tak explain. Mungkin anak-anak kita tak terdedah sangat dengan ni.
Cuma kalau cikgu-cikgu tu boleh boleh buat projek suruh anak-anak tu gunakan email edu dia untuk create something dalam Canva pun bagus juga kan. Okay. Alright, so itu yang ada dekat kita punya ini main home kita tu. Okay, untuk siapa yang kreatif yang biasa create something ni, especially untuk designer ataupun untuk photographer, kita ada Canva Contributor. Kita ada Canva Contributor di mana you all boleh jual stock dalam Canva. Ini sedikit intro lah eh. So kita search kat sini Canva Contributor. Nak kena search. Okay, sekejap. Canva. Okay, Canva Contributor. Sell your media online, start earning. Dia punya kriteria ketat-ketat macam satu stock. Walau alam tak pernah try lagi. Boleh sign up sebab saya tak rajin nak create content, nak create media. Kalau nak cuba boleh cuba. Okay. Dan yang baru, dia baru je launch Canva Creator. Introducing Canva Creator, bulan 8 baru dia announce. Siapa yang nak create template, nak jual template, so sekarang dia boleh, dia dah start invite untuk become a creator. So boleh buat duit di Canva. So ada dua channel lah, dua cara. Satu, kita contribute dia punya stock. Yang kedua adalah kita create template. So bolehlah, siapa yang suka-suka, yang suka berminat tu, bolehlah cek duit kat sini. Selain daripada duduk belik-belik NFT tu kan. Sekarang trending juga tu NFT. Jutawan digital sekarang ni. Lebih kurang macam free pick. Tapi free pick tak boleh buat projek dalam tu. Yang ini, dalam ni kita boleh buat projek. Kita boleh create design dalam ni. Okay. So, hari ni kita nak fokus kepada Canva ini. Create a design ni lebih kepada video. Create a design ni. Kat sini lah. Tapi sebelum saya pergi dekat video tu, kita tengok dekat dalam senarai ni apa yang dia boleh create. Tu banyak tu. Presentation pengganti kepada PowerPoint ataupun Google Slide tu kan, social media post, sizing paper untuk printing dan lain-lain. Even nak buat website pun boleh buat website dalam ni. Pembarang buat website dalam pakai WordPress, kita buat website pakai Canva. Senyum lah Syaril. Okay, lepas ni pergi ajar dekat Gomen tu buat website pakai WordPress. Pakai Canva. Student banyak guna ni. Student macam saya mengajar dekat UIA tu, student banyak buat website. Dia submit pakai Canva web. Senang je nak buat. Okay. Dan macam-macam lagi lah kita tengok dia punya senarai template dia. Dahsyat. Ada satu lah, tak tahulah ada yang pengguna Canva yang dah biasa pakai Canva ni perasan ke tak. Ada design yang kita boleh buat dalam Canva ni yang kita boleh terus order for print. Kita submit for print, nanti kita bayar je harga tu, dia hantar je printing juga kita. Okay, ada soalan tu, kalau buat Canva website kena ada domain ke tak? Okay, cerita website nanti kita cerita hari lain. Kita cerita hari ni video dulu. Okay, kita ada satu jam je ni, saya nak fokus satu jam saja. Kita nak pergi kepada video. So kita boleh search kat sini, video. Kita search video. So bila kita search video, dia akan senaraikan dekat sini apakah pecahan-pecahan template dia, disesuaikan untuk apalah. Video size standard untuk full HD punya size 1920x1080. Video collage ni size square, video message ni yang apa tu, yang masih lagi yang full HD punya size. Kalau nak buat yang video menegak tu, dan kita ada mobile video yang 916 tu. Okay. HQ Canva.my di mana nak mohon kerja. Aswan kata harga untuk print boleh tahan tu, boleh tahan tak tahan ke, boleh tahan. Harga dia mahal sikit kan, harga dia mahal sikit. Tapi itulah, untuk orang yang yang rasa tak biasa dengan printing, tak tahu mana nak printing, mungkin itulah jalan dia. Okay, baik. So
Let's say lah kita buka mobile video ni. Kita buka mobile video ni. Sekarang banyak orang trending buat social media punya something-something tu. Okay. So ni satu. Bila kita buat, kita pilih satu design. So dia akan nampakkan kita dekat atas ni, dia ada dia punya tab baru lah. Dan ada untitled design ni. So kita boleh bagi nama lah kat sini. Okay. My first video story contohnya. Okay, kita bagi nama. Okay, so file dia semua ni dia akan save dekat cloud. Dia nanti kita pergi dekat home kita tu, nanti dekat sini dia ada dia punya senarai all your designs ni, dia akan save dekat sini. So kita boleh check lah kita punya kerja-kerja kita kat sini. Ni yang saya dah pernah buat lah sebelum ni. Okay. Yes tu. Kaina kata boleh buat reels, boleh buat apa TikTok punya ni. Yeah. Tapi lah TikTok, kalau TikTok dia punya transition tu lagi mantap kalau kita buat dekat CapCut. Okay, tapi kita tengok So bila kita pilih template ataupun kita pilih size untuk mobile video, Canva akan bagi kita template yang berkaitan dengan apa yang kita pilih. So kita boleh scroll. Okay, so dia ada bagi. Okay. Saya pernah guna untuk upload kat TikTok. Boleh je. Semua ni adalah tools. Kepada arah mana kita nak bawa dia, terpulang pada kita. So kalau kita tengok macam gini, dia punya template ni. So kalau kita mouse over tu, kita akan nampak ada yang pro tu semua. Ada yang free lah. So yang ni biasalah dia nak upsell dia punya service. Okay. Tapi kalau kita ambil yang pro ni, pak pro. Okay. Dan kita play lah. Ni features baru Features baru kat Canva. Dia punya timeline dekat bawah ni. Ini features baru dia. Dulu dia punya video ni dekat atas. Dia punya timeline nak kita nak trim semua dekat atas. So sekarang dia dah bawa ke bawah. Macam tu. Alright. So dah ada timeline. Dah boleh masuk timeline video, timeline audio sekali. Okay. So yang ni adalah pro So kalau pro ni, kalau kita klik download nanti, dia akan minta kita bayar lah. So sebenarnya Canva ni dia ada dua option untuk kita gunakan dia punya premium punya bahan tu. Kalau kita tak subscribe yang RM250 setahun tu, yang pro kita ambil benda-benda yang premium dalam tu. So semasa kita download tu, ada setengah-setengah tu yang dia boleh kita bayar dia per item. Contoh gambar RM5, video berapa ringgit. So total tu kita bayarkan untuk dapatkan satu. Kalau rasa tak nak subscribe, nak bayar macam gitu, boleh lah kalau nak. Tapi orang kita ni suka cari yang free kan. Pandai-pandai lah cari free yang ahem-ahem tu kan. Okay. So dah masuk dia punya ini. So kita boleh, kalau rasa macam tak nak, kita play kat bawah ni. Kita tengok dia punya ni. Right. Ada lagu ke? Lagu kan. Okay, so video ni kosong. Right, nanti dulu So kalau kita rasa macam dah test tak nak, kita cari lain. Dia tukar je. Kita klik je, nanti dia replace dekat kita punya template tu. Klik dia replace. Klik dia replace dan kita boleh test. Macam tu. Klik lagi, nanti dia replace. So kita test lah. Okay. So yang macam ni pula, dia ada 4 pages terus. So kita boleh apply all 4 pages. Okay, nanti dia masuk kat bawah ni, ada nampak ada 4 clip tu. Okay. So yang baru sekarang ni adalah, dia ada ni. Dia ada kat tengah-tengah tu. Transition. Dia dah ada transition guys. So kalau kita playback ni. Jadi ada lagu kan. Okay. Jadi dia punya preset tu dah ada. Dia punya susunan dia punya video tu dah ada. So kalau kita nak tambah transition, kita klik kat tengah-tengah tu. Nampak tu add transition tu. Kita tap kat situ. Okay, nanti dia keluarkan. Okay, apa transition yang available. So dia masih baru lagi, so transition dia tak banyak, masih baru ada 4. Okay, bolehlah. And bolehlah. Yeah. Kalau kata kita nak pakai apa, yang ni nak pakai dissolve. Yang ni nak tukar pakai slide.
yang ni nak tukar pakai, ini masuk slide yang ni, tukar pakai line wipe. Ha, so ada tiga yang berbeza. So kita test lah. Okay. Sebab dia hitam kan, tak berapa nampak. Alright. So mudah kan? Mudah sebab templatenya dah ada. Right. Yes, marketing video, nak buat story punya ad, nak buat apa social media punya ad, so dah ada dekat sini. So ini based on template. Kalau kita nak create sendiri, kita bolehlah create sendiri. Okay, contoh kalau katalah kita create baru kita create baru kosong. Okay, kita buat bolehlah kita pakai jelah video kosong, video portrait ni. Ah yes Zah, dah setahun lebih buat marketing video guna Canva. Okay, perasan tak ni Al-Farhan, dia punya features baru dalam Canva ni, timeline kat bawah ni. Okay, baik, untuk yang bertanya tadi tentang stok stok video ataupun stok audio tu, so kalau kita tengok dekat elements ni, ya yang ni yang best ni dekat Canva ni, element dia dah banyak element dia dah ada, senang kita nak gunakan. Okay, alright, macam tu. Let's say kita nak cari apa, kita nak cari video, so dia dah ada stok video kat sini, stok video. Okay, ataupun spesifik kita nak buat, nak cari background, abstract contohnya, abstract background search, dah ada dia punya ni. Cuba kita cari video, video abstract background. So dah ada macam tu, ha, video. Okay, kita tengoklah dia punya stok-stok ni. Okay. Alright, ada yang sesuai kita sesuai ke mengarut ni. Okay. Ah, contoh ni macam best je, kita tarik masuk dalam, pak masuk dalam. Okay. So dia tak jadi background kan. So mudah je, kita right click je dekat atas video ni, right click, set as, set video as background. Boom, jadi background. Play. So dah ada background. So background ni kalau rasa macam pekat sangatlah, nanti nak masuk teks dia terganggu. So kita boleh adjust kat atas ni, select dekat background tu, kat sini ada dia punya kalau bahasa Adobe ni tak habis-habis kat mulut ni sebut opacity kan. Opacity ngajar mengajarkan bahasa pun tersasul sebut opacity. Transparent, kita transparentkan dia kalau nak reduce. Boleh adjust. Kalau kata dia punya ini apa, tadi tu nak tak color dulu, kita tak color dululah. Tak color ni, masuk video ni, dan kita replace background, tengok dia boleh reduce kepada orange tak. Tu dia reduce pada orange. Again. Alright. Okay. So dia punya sekarang ni nak trim kat bawah ni dah mudah je, tarik je trim. Sekarang ni panjang 30 saat. Kalau kita nak pendekkan, nak trim, kita boleh trim. Tarik je macam tu. Okay. Lepas tu kita nak masukkan apa? Nak masukkan element. Kita cari text contohnya. Okay. Sekejap Right. So kita masukkan teks. Let's say kita masukkan teks. Kita type lah something Ini adalah demo Canva motion video contohnya lah. Type dia apa ke situ. So, kita besarkan. Okay, boleh buat alignment. Buka dia punya color. Putih lah. Macam tu. Okay. Motion. Kalau rajin, ni kalau rajin lah Sebab kalau kita nak buat animation untuk teks ni, dia setiap elemen yang kita, dia masuk, yang kita masukkan dalam Canva ni, dia ada dia punya animate. Setiap elemen yang kita masukkan ada dia punya animate. So teks ni kita boleh klik dekat animate. So kita boleh pilih animation dia. Ni juga dah ada beberapa animation baru untuk teks. Okay. Style tak? Senang tak? Okay. Tapi ini sebab kita masukkan dia satu text box Kalau kita nak rajin, kita pecahkan lah. Kita asingkan satu perkataan tu ataupun satu line tu dalam text box yang berbeza. So nak shortcut key, copy ni. Macam mana kita nak shortcut key dengan mudah ni? Nak duplicate ni? Siapa tahu?
Siapa biasa guna Ctrl C, Ctrl V? Tak main lah Ctrl C, Ctrl V. Kita tekan Ctrl D je. Ctrl D. Ah, tu dia. Ctrl D. Demo. Okay, Canva. Demo. Apa saya punya? Hari ni apa? Install tab punya driver baru. Dia macam ada pening sikit lah. Apa tu? Yang graphic pen ni. Alright, so kita duplicate lagi. Ctrl D. Bawa ke bawah. Motion. Ctrl D lagi. Contoh eh. Video. Contoh. Okay. Select semua ni. Kita select semua ni. Dan kat atas ni ada position. Boleh alignkan dia. Align left. Position tadi okay, ni dah clear tadi kan. Yalah, eh, tadi dah cantik lah. Alright. So kalau kita buat macam ni, kita select semua ni. Okay, kemudian kita animate. Dan kita boleh pilih animate tu. Nanti dia keluar. Tadi macam block tadi dia keluar sekali kan. Yang ni dia boleh keluar satu-satu. Okay. Cumanya jangan ditanya macam mana nak setting, siapa pergi dulu, siapa pergi kemudian. Nanti kalau ada banyak-banyak tu pun dia tak boleh nak settingkan juga eh. Sebab dia tak ada timeline untuk setiap elemen tu. Okay, kalau kita buat dalam PowerPoint tu kita boleh kontrol kan. Oi, puji PowerPoint balik kan. Okay. Alright. Sekarang kita ambil block ni. Alright. So kita masukkan apa lagi nak masuk ni? Let's say nak masukkan shape. Eh, kita cari shape lah. Cari shape. Apa shape yang ada ni? Okay. Kadang-kadang kan dekat dalam dia punya apa ni, dalam elemen ni, dalam elemen-elemen yang ada ni, kita boleh cari stiker eh, ataupun animated. Kita cari animated. Best dia, auto align dia pandai. Okay, dia dah ada ni macam stiker-stiker ataupun animated stuff ni yang kita boleh gunakan untuk hiasan kita punya video ni, sama ada background ke, nak buat bling-bling macam gini ke. Ha, kena pandai cari lah. Dia punya stock ni kadang-kadang kita scroll-scroll tak habis. Okay. Ha, dia ada juga kalau kita tengok dekat apa, dekat IG ada orang share dia punya code. Kita nak cari elemen tu by code. Ha, nanti rajin cari dekat IG eh, ada orang share. Mungkin dekat TikTok pun ada juga. Okay. So kita boleh masuk lah. Kita ambil aja contoh lah eh. Kita ambil contoh. Kita cari stiker lah eh. Stiker, graphics. Sebab dia benda-benda macam gini. Dia say shape stiker ni, kita boleh tengok see all ni, tengok apa yang ada. Aha, macam tu kan. Okay lah, contoh lah je lah untuk malam ni eh. Kita tarik je salah satu ni, pam, masuk dalam ni. So okay, kita boleh resize dia. Letak dia somewhere. Letak kat sini ke. Contohlah. Macam mana nak search dekat IG code apa kita cari tadi ni Aswan dia punya ni keyword code Canva keyword code, Canva keyword element eh, element keyword code. Adalah terjumpa tadi macam mula-mula jumpa kan macam pelik-pelik pula dia orang ni share tips siap ada apa, siap ada coding-coding, siap macam pelik-pelik lah coding dia. Macam wah, sampai macam ni sekali ya orang orang cari bahan dekat Canva ni. Okay. Baik. Ada tak shortcut key untuk split? Setakat ni saya tak jumpa lagi dia punya split ni. Okay. So, tu dia tak ada. Split dia tak ada shortcut key. Nah, siapa yang tanya tadi, Naimullah. Dia tak ada shortcut key untuk split. So, kena pakai menu lah. Eh. Baik, ada juga yang share dekat chat tu, Pinterest banyak idea untuk keyword element. Pinterest pun ada eh, banyak orang bawa juga ke Pinterest untuk cari keyword element Canva. Alright, thank you kerana kongsi juga Yana, Rosli. Okay, contoh eh. Alright. So apa kita boleh buat adalah, let's say kita nak bawa benda ni sama kepada scene yang seterusnya ataupun clip seterusnya, kita boleh duplicate je lah. Duplicate, ada dua. So maybe nak tukar ke apa ke, dan kita boleh buat lah. Alright. So kalau ini kita playback,
let's say yang ni kita nak dia play sampai dekat sini, text tu dia nak stop. So kat text ni kita buatlah dia none kan. Kita select ni semua, kita buatlah dia punya ni effect ni ataupun dia punya animation tu kepada none lah. Okay, mana pergi lah tu kat atas tu, block tu. So buat dia none. So dia stay lah kat sini. Dia stay. So kalau kita nak panjang, kita nak tambah duration, kita tarik lah bagi lama sikit. So dia boleh start tadi, dia ada animation. Lepas tu dia stop. Text tu dia stay. Okay. Berapa. Alright. Okay. Okay. Jadi bila kita buat benda-benda macam gini, in fact kan, kalau saya tunjuk dekat ini, kita buat tadi daripada kosong kan. Kalau katakanlah saya ambil something yang static. Okay, ini kadang-kadang kita mengajar kelas-kelas presentation macam ni. Okay. Okay. Tapi Canva ni dia punya interface dia berubah kan. Kalau kita pilih kalau kita pilih presentation, dia punya timeline kat bawah ni, yang ni adalah untuk slide. Dia bukan video. So dia tak ada timeline video tu. Saya cuba juga cari kod-kod ada, boleh tak kita convertkan format presentation kepada video. Setakat ni saya tak jumpa lagi. Kalau ada boleh tolong share. Saya rasa saya tak jumpa lagi. Mungkin ada ke tak ada ke, saya tak pasti. So let's say saya ada template macam gini. Saya applykan semua ni. Apply all 11 pages. So dia masuk semua. Okay. You guys can imagine benda ni static Kalau kita, saya present ni directly daripada ni dah ada dia punya ni animation. Ada setengah tu dia tak ada animation. Dan kita boleh setkan animation tu dengan cara sekejap, saya try cari yang tak ada animation Pitch deck ni rasanya macam tak ada. Okay. Ni tak ada animation Dia macam tukar-tukar macam cut gitu je Right, ni tak ada animation kan. Jadi dekat kita punya atas ni dia ada animate. Kita pilih satu animation. Let's say kita pilih nak bagi nampak dia bergerak banyak sikit lah. Let's say kita pakai tumble ni contohnya. Okay. Kita apply to all pages. Kemudian kita start dari awal, kita present. Semua dah bergerak. Ada in dengan out dia sekali. Ada in dengan out dia sekali. Macam tu. Okay. Settle. Kan? Settle kan Syah kan? Apa barang pakai Google Slide? Okay. Tapi kan kalau macam tadi, tumble tadi, dia punya animation tu kita rasa macam semua tu macam bergerak gitu kan? Tapi kita nak ubah. So kita boleh pilih satu macam pitch deck ni. Animate kan dia berasingan. Pitch deck ni kita ambil jadi block contohnya. So gambar yang ni, yang ini kita nak tukar dia jadi pakai, let's say pakai pen. Okay, atau boleh lah pakai pen. Lepas tu yang ni nak pakai apa? Nak pakai rice. So yang ni semua kita boleh asing-asingkan dia. So bila kita play ni, jadi lain lah. So kita boleh buat individually. Setiap satu tu berasingan. Okay, ada soalan tadi nampak macam aku jadi ada masukkan suara masukkan suara. Okay, baik. So let's say saya balik pada saya punya demo ni tadi. Saya buat satu yang baru, duplicate lagi. Okay, baik. So apa yang kita boleh buat lagi dalam Canva ni adalah dia punya kalau kita ada video kita sendiri contoh-contoh macam kita ada resource yang kita ambil daripada stock foto ke, daripada Pixabay ke, ataupun kita record sendiri, kita nak buat masuk dalam kita punya Canva, dan kita ada upload. Kita ada upload. Walaupun dekat dalam Elements tadi ada dia punya stock video dengan stock audio dia. Mungkin kalau you all guna yang free, dia terganggu lah nak kena pilih yang mana free, mana tak free kan. So kita ambil lah yang mana-mana kita punya sendiri dan kita boleh upload. Okay. Tadi ada soalan yang tanya pasal audio. Yes, ada audio dekat sini. Dia memang dah ada. Kalau kita guna pro account, boleh guna je semua. Tapi kalau kita tak ada dan kita boleh upload kita punya sendiri.
ada orang buat quiz, siapa boleh spot different background saya kat belakang hari ni, ada beza sikit. Oh, tak ada logo Sifu eh. Alamak, kena pasang logo Sifu ni. Maka takkan tak ada logo Sifu. Ah, tu dia. Okay, ada lagi yang lain, ada lagi satu lagi yang berbeza, cuba cari. Okay, balik pada elemen tadi eh. So kalau kita nak upload, kita boleh upload sendiri. So boleh upload media, dia boleh upload image, boleh upload video, boleh juga upload audio ya. Yeah. Tapi menarik kat sini kan. Kalau ada tajuk tu, kalau buat ni, kalau buat kursus. Okay, kalau kita ni, kata saya buang ni, delete ni, saya tak nak ni. Okay, tadi ada yang tanya tu pasal mana soalan ni tadi, pasal video kita eh. Video kita tadi saya jawab, nak masuk video kita yang ni, tapi kalau nak record diri kita, tadi kita nampak ada cikgu-cikgu ni tadi kan, kat dalam ni boleh record eh. Dia boleh record, dia boleh detect kita punya webcam, kita punya kamera yang connected dengan kita punya ni, dan juga kita punya mic. Nampak mic saya hidup tu. Okay, dan saya punya ini, saya boleh ambil saya punya OBS punya kamera, masuk sini. OBS. Ah, tu. Okay, dah masuk. Hai. Eh. Jadi apa saya perlu buat adalah, saya boleh rakam directly daripada sini. Tak perlu rakam guna benda-benda lain. Eh, boleh rakam directly dalam Canva. So, saya boleh buat start recording. Eh. Hai, apa khabar semua yang join kita punya sesi sembang kongsi ilmu pada malam ini. Hari ini kita nak kongsi tentang Canva. Okay, jadi kita dah habis record. Kita end recording. So dia katanya, kalau kita mengajar ada slide dan sebagainya, maybe kita nak record lagi satu, dan kita boleh save dan record lagi satu. Okay, dan kalau kita nak proceed dengan editing, terus masuk kat sini. Yang recording tadi tekan kat mana, terlepas. Apa khabar semua yang join kita punya sesi sembang kongsi ilmu pada malam ini. Hari kat sini ya, ni kat record yourself Canva. Ni okay, jadi kita upload, dah record, kita record yourself. Ah, wallah weh kan. Jadi kalau kita sedang mengajar ke, ataupun kita nak sedang explain sesuatu, nak masukkan dalam you punya IG story, nak explain dan sebagainya, TikTok ke apa ke, menariknya video ni dia boleh masuk full macam tu. Ataupun menarik dia lagi adalah, kita boleh pergi dekat kita punya element ni. Dekat element ni kita cari frame. Kita cari frame. Dalam frame ni ada banyak frame, jenis-jenis frame ni. Let's say basic kita buat yang bulat ni. Video kita ni, kita boleh tarik dia masuk dalam frame. Terus masuk dalam bentuk bulat. Dan kita boleh playback dalam ni. Hai, apa khabar semua yang join? Tepuk tangan. Kita punya sesi sembang kongsi ilmu pada... Okay, tak best. Kan, tak best. Kita cari lagi. Apa? Phone. Masuk dalam phone. Okay, yang ni kita boleh tarik dia keluar. Detach video. Frame ni kita buang. Tarik ni masuk dalam template ataupun frame phone tu. Zas. Masuk dalam ni. Okay, gambar tak center, tak ada masalah. Ke atasnya ada crop. Tarik dia, letak kat tengah-tengah. Oh my god, hebatnya. Jadi siapa yang masih lagi memandang Seron dengan Canva ni, hari inilah hari perubahan dia. Kita tengok Canva ni padu eh. Okay. Alright, so sikitlah pengenalan tentang Canva, Canva video dan juga motion. Walaupun cerita motion hari ni eh, motion tu sebenarnya adalah something yang PowerPoint tak boleh buat benda ni. Yes. Kan tak boleh buat eh. Macam tak tahulah. Ya, tak pernah try pula dalam PowerPoint tu kan. Okay. Baik. Malam ni kena install. Apa barang install Canva? Canva tak payah install. Buka je website canva.com. Settle. Apa barang install? Hijrah itu pengorbanan. Okay. So yang ni, tadi ada demo sikit lah. Yang ni, slide yang ni, dia ada audio kat bawah ni. So kalau kita klik kat bawah ni, ada audio. Okay. Sebelum ni audio, satu file, satu audio. Sekarang dia dah upgrade, satu file dah boleh masuk multiple track. Dah boleh masuk multiple track. Jadi kita, ini kata kita delete dulu. Select dan tekan je delete. So ini dah ada ini. Dan even dia punya audio pun dah boleh trim. Kita boleh tarik je audio dia macam tu. Kita nak bawa dia ke mana, kita boleh tarik, pilih je part mana kita nak, dan boleh susun ke mana-mana kita nak. Okay, nak adjust audio level, ada dekat atas ni.
sini ada dia punya volume. Kita boleh adjust dia punya audio level. Klik kat sini dan kita boleh adjust. So boleh combine lah, nak masuk track yang berbeza, nak masuk sound effect, kita boleh combine dan susun ikut kita punya video track kita. Ya, yeah, so kalau macam contoh lah, macam tadi dekat element tadi ada audio. Kita carilah sample kan, dekat sini ada audio. Okay, ni lagu apa yang ada ni? Okay, so yang ini ukulele dah kata, pa masuk sini satu, so dia masuk. So ada dua track, kan? Ada dua track. So katalah yang ni nak buat dia slow je kan, dia macam tak berapa kuat, kita reducekan dia punya volume. So kita playback daripada awal. Jadi perlahan masuk ke yang purple dia buat. Okay, jadi spend masa mengadap benda ni, susunlah elok-elok, jadilah dia satu persembahan motion ke apa ke yang you all nak buat untuk apa juga you all punya tujuan, untuk pengajaran ke, untuk content social media ke, untuk marketing ke, presentation ke. So dah boleh mudah dalam Canva eh. So macam ada yang komen tadi kata macam Canva suite katanya kan, semua benda dah ada dalam ni. Yes, memudahkan. Jadi inilah yang katakan Canva ni sekarang ni sangat trending, sebab benda-benda ni lah, sebab dia macam one stop center, semua benda boleh buat eh. Kalau kata macam siapa yang tak perasan dalam mungkin yang tadi ramai yang, ada juga yang bagi feedback kata tak pernah guna Canva kan. So let's say dekat satu slide ni saya masukkan satu gini kan. Let's say saya cari gambar eh. Saya cari gambar, foto, let's say saya cari person. Foto. Oh, ni pun ada satu benda yang baru juga kan, yang berubah. Let's say kita ambil awet comel ni. Okay. So dekat atas ni dia ada edit image. So ni benda baru kan. Dulu yang ni dia panggil effect. Baru-baru ni dia tukar kepada edit image. Okay, kita pergi ke edit image ni. Kat sini ada background remover. Klik sekali je background remover. Mana ada manjang awet comel. Sekali ada juga laki comel. Pandai je Sakina ni kan. Tak baik. Malam ni je kita pakai awet comel. Tu nampak tu. Dah buang dah background dia guys. Siapa lagi buang background pakai Photoshop, klik tu, pakai pen tool, apa pen tool? Ha, susun. Okay, nak buat apa? Drop shadow. Pergi balik dekat edit image tadi tu, ada shadow guys. Shadow dia pun dah ada, backdrop shadow, letak je situ. Tu dia. Okay, kita besarkan sikit gambar ni. Terpotong pula. Tapi background remover Canva Pro eh. Background remover Canva Pro. Tapi kalau tak ambil yang Pro pun, gunalah yang kat luar tu. Apa? Focal clipping. Buat kat sana, buat masuk PNG dia dekat dalam ni pun boleh. Ada soalan ni, background boleh adjust ke kalau tak kemas? Tak kemas macam mana tu? Bro Munzir kita, Cik Gufa, video punya background boleh? Video punya background boleh. Tadi saya dah demo dah video background tadi. Yang ini tadi video background belakang ni. So kalau kata nak betul-betul tak nak video betul kan, kita cari video. Macam mungkin tak nampak macam video kan, kita ambil video gambar ni. Video pemandangan ni. Apa video? Video ni lah. Apa? Ada video yang hidup nampak bergerak sikit. Timelapse ni. Letak je kat sini. Right click dekat atas video tu, jadikan dia background, replace background. Tush. So belakang tu dah ada. Ni. Okay, cumanya, yang ni saya perasan satu lah. Bila dia ada video ni. Hai, apa khabar? Dah boleh. Kalau dekat slide kita tu punya tak boleh. Sesi sembang okay, kongsi ilmu pada malam ini, hari ni. Okay, apa lagi tadi soalan nampak? Remove background kat web tak ada download. Yes. Saya kenal ni nama dia bila tiba-tiba speed mat. Apa cerita ni Syah ni? Pokok clipping dah ada. Background video remover. Okay. Alright. Ada lagi tak soalan yang saya tertinggal? Kalau nak tanya boleh tanya.
music ni masuk FB dengan IG lepas tak? Kalau isu copyright kena kena check kan, rasanya dekat Canva ni dia release yang yang ini yang memang dah copyright free, unless kita pakai video lagu-lagu yang lain lah. Eh? Buanglah FCP lepas Canva ni. Potential tak tahulah dia nak pergi mana kan. Okay Cik Din, Chroma Key belum lagi. Chroma Key tak ada lagi. Rasanya tak ada rasanya Chroma Key ni. Chroma Key kalau klik kat video ni dia tak ada option kat atas ni untuk setting Chroma Key. Belum, tak jumpa lagi. Yep. Canva terbaru ni nak kena upgrade tak? Tak payah. Once dah ada account, kita dapat dah dia punya features dia. Tak perlu nak ni. Just login je dan dia automatic dah ada dah feature-feature baru ni dekat dalam tu. Sebab dia bukan software, sebab dia adalah web-based. So kita just login je, dia tarik daripada semua server dia tu dan kita just dapat update, dia update je lah macam tu. Yeah. Yes. Video ada limit duration. Yang ni saya tak pernah try. Dia punya maximum duration berapa saya tak pernah try lagi. Nanti kita carilah yang tu eh. Kalau siapa tahu boleh kongsikan. Okay. Sebab tak pernah pula buat video panjang-panjang kan. Nanti kalau ada siapa yang pernah ada pengalaman tu. Ini eh. Ada orang lagi nak masuk ni. Setakat ni dia tak ada mention lagi limit storage. Dia tak ada mention lagi limit storage. Setakat ni kita masuk saja. Dia tak ada mention and limitation. Pakai je lah dulu. Okay, sebelum ni kan apa yang saya buat dengan Canva ni, sometimes saya nak buat satu apa tu animation kan. Saya nak buat macam contoh dekat saya punya apa tu, dekat OBS saya ni kan. Okay, let's say saya ada satu text. Satu text. Saya nak buat dia punya contoh yang ni. Ini saya banyak guna untuk saya punya kursus. Okay. Alright, ada title ni. So saya nak buat animation. Saya applykan dekat teks ni semua. Saya applykanlah jadi contohnya dia macam tu. Okay, contoh dia bergerak pakai blok ni lah. Contoh dia gitu. So dah apply. Jadi saya boleh buat apa? Saya boleh download. Download ni dalam format MP4. So dia download dalam format, kita ambil MP4 lah video. Okay, tapi kalau saya nak masuk dalam saya punya OBS, saya nak belakang ni ada chroma key. Jadi mungkin saya tukar ni kepada warna hijau. Okay. Dan saya download MP4. Kita try dulu satu. Pengalaman dikongsikan oleh Al-Farhan. Saya design dekat Canva dan hantar untuk buat baju. Mantap. Hantar buat baju tu hantar dekat mana? Hantar dekat apa ni, supplier sendiri ke macam mana? Sifu nampak tab upload video saya tak ada button record yourself. OBS tu apa? OBS tu apa? Nanti besok kita buka sembang OBS. Siapa nak tahu OBS tu apa? OBS tu adalah, okay lah, alang-alang saya nak buat ni, saya tunjuk sekali lah dia punya cara dia tu. Macam nak buat OBS pula ya. Ni OBS. Apa OBS? Ni OBS. Hai, saya sekarang ada kat sini. Okay, jadi apa yang saya boleh buat dengan OBS ni, saya biasa ada tajuk kat sini. Ada tajuk kat situ. Okay. Let's say saya nak tajuk saya ni ada yang pergerakan ataupun ada motion daripada Canva tadi. So saya boleh create satu source yang baru. Saya ambil source video. Video source. Mana video source? Video. Yeah, video ni video source. Okay. Ni VLC . Alright. Katalah saya ambil yang dah ada ni. Malah nak tukar, malah nak menambah. Yang ni pun boleh lah. Okay, media source ni kita edit. So kita boleh cari dekat mana saya download tadi, iaitu yang ini. Saya open kat sini, saya masukkan, buka dia punya mata. So sekarang dia ada macam tu. Okay, kan? So sekarang dia ada macam tu. Jadi nak bagi dia hilang transparent dia, kita letaklah chroma key dekat dalam OBS. Apply chroma key. Tu dah ada hijau automatic. Tekan. So dah ada. Tu kena adjust sikit lah. Tapi boleh buat. Racun lagi OBS. Racun itu sungguh menyakitkan. Ya, kita dah buat beberapa siri sembang OBS. Dengan ada Cik Din.
siapa lagi, CS1 kita pun rajin juga join tu, yeah. So kalau nak join mungkin tengoklah kalau rajin kita buat besok ke. Biasanya hujung minggu ni adalah sembang-sembang percuma ni, sembang-sembang santai. Siapa yang nangis tu? Aduh. Dia tengok kat YouTube, eh. Kita punya sesi ni kita rakam. Jadi untuk rakan-rakan yang sesiapa yang tak dapat nak join pada malam ni, boleh tengok dekat YouTube. Okay guys. Kan. Jadi itulah kanva, kan. Berdasarkan pada creativity, macam-macam benda kita boleh buat. Ada certain video YouTube saya, dia punya transition antara teks tu saya buat pakai kanva aje. Dia punya motion, kan, macam nak tukar tajuk, kan, ada dia punya transition tu, kan. Saya ni bukan orang motion graphic, nak pakai after effect tu macam susah, kan. So bila datang Canva ni rasa bestnya, senang. Okay, mana tahu satu hari Canva boleh keluar dia punya apa? Dia punya timeline yang ada keyframe. Okay. Tu kita punya tukang canang kita. Okay, masih dah tamat. Masa tu sumbangan. Tabung, buka tabung. Alright. Okay. Okay, cukup lah untuk hari ni, kita buat short-short je, simple saja. Okay. tepuk tangan. Okay, thank you pada yang join. Thank you pada join, ada yang baru nak join terlambat tu. So yang tak dapat join, kita punya Zoom ni boleh masuk 100 orang saja. So tadi memang peak 100 tu, thank you. Yeah. Kalau apa ni, yang lain-lain tu kita ada juga, kalau nak join kita punya kursus-kursus yang dah pre-recorded, boleh tengok di uni.sifu.com. Tengok dekat logo tu, tu uni.sifu.com. Okay, UNI, siapa-siapa boleh tolong typekan uni.sifu.com. Kita ada kursus Canva juga yang saya dah recordkan, trik-trik semua dah masuk dalam tu. Untuk poster, untuk tengah dalam proses untuk slide kreatif, kita akan masukkan juga, dan yang lain-lain. Okay, itu saja. Thank you guys, thank you kerana menonton, thank you kerana join kita hari ini. So stay tune juga kalau next week, kalau nak request dengan saya, okay je. Kadang-kadang kita tak ada idea nak buat tajuk apa, just nanti PM dengan saya, kata bro boleh tak kongsikan pasal ini. Kalau saya boleh dan boleh, kalau kata macam ada kawan-kawan nak sembang-sembang, kita sembang-sembang macam OBS story, kita sembang ramai-ramai. Kejap lagi mungkin Cik Din share, kejap lagi orang lain share, kan, tu. Okay, tu hari ada pasal ni, Sakinah tanya live FB pasal branding tu hari, nanti kita plan itu dengan Syafiq. Dia sebenarnya technical, Syafiq, pasal dia punya audio tu masih belum settle lagi, masih dalam keadaan pelik lagi. Tak tahu lah, nanti mungkin saya take over dulu, tengok macam mana kita boleh setting, kan. Alright, jadi itu semua. Thank you semua pada yang join. Nanti saya uploadkan video ni dekat YouTube. Nanti you guys boleh tengok balik dekat YouTube dan boleh share dengan kawan-kawan yang lain. Okay, itu sahaja untuk malam ni. Bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you guys. Terima kasih, Sifu. Okay, sama-sama. Terima kasih. Saya playback video ni je lah untuk penutup. Terima kasih. Video tu jangan percaya tu. Jangan percaya mana, dengan video tu. Mana tabung? Tak dapat tabung. QR code dah. Tabung. Mana kau? Jangan percaya video tu. Bang Syari dah tunggu lama nak masukkan duit dan tabung. Eh, tak dengar dia tu. Sifu tengah berkira tu. Ada. Pada atas, pada bawah. Ada, dengar. Mulut. Tengah kira tabung, lain. Tengah kira tabung. Tabung. Tengah kira tabung. Cing. Masuk account. Ya, dah.